Bocah 17 tahun asal Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan nyaris menjadi bulan-bulan warga Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura pada 31 Januari 2023 dini hari. Pasalnya, bocah berinisial BA itu tertangkap basah saat hendak membawa kabur sepeda motor milik warga yang tinggal di salah satu kos-kosan kawasan perumahan Selong Permai, Kelurahan setempat. Beruntungnya, kerusuhan itu segera diketahui oleh pihak kepolisian Sampang, sehingga sejumlah petugas datang ke tempat kejadian perkara untuk segera mengamankan BA. Kasih Humas Polres Sampang, Ibda Sujanto, mengatakan bahwa kendaraan yang menjadi sasaran pelaku berjenis Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopel AG 4070KL Kamis 2 Februari 2023. Kala itu, kendaraan milik Aditya Cahya asal Kepanjen Kidul, Kota Blitar terparkir di dalam garasi tempat kos dalam posisi terkunci setir. Pelaku mengambil kendaraan milik korban dengan cara merusak kunci gembok kos-kosan dan menggunakan anak kunci palsu untuk menghidupkan kendaraannya. Akan tetapi, saat hendak membawa keluar kendaraan curiannya dari area kos-kosan, aksi pelaku diketahui oleh salah warga sehingga spontan berteriak maling. Warga pun berbondong-bondong datang dan beruntungnya pelaku berhasil diamankan. Pak. Terus denak pada tangkap Pak.